Haji. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, udah makan kita ya? Makan kita. Nasi uduk anti galau made in Pak Haji. Waduh, rezekinya Pak Ali tuh. Tuh, Pak Ali lagi siap-siap tuh. Wih, kita bikin di part kedua nih. Oh, lampunya nyala. Tuh, ada si Abang tuh. Abang lagi ini. Nih, habis makan uduk tadi kita rame-rame alhamdulillah. Cuman saya enggak ini lupa update tadi, tapi enggak apa-apa. Ini hari ini saya akan coba perlihatkan beberapa koleksi yang ada di sini ya. Kita lihat satu per satu jenisnya. Untuk harga nanti teman-teman bisa langsung catat di kontak person ownernya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dayang. Alhamdulillah kita bisa update lagi 8 sahabat Dayang yang ada di Perum Karawaci, tepatnya di Cemara 3. Nah, kebetulan kan sudah lama nih kita enggak update di sini. Kita akan coba lihat beberapa koleksi-koleksi yang bisa direferensi buat teman-teman. Baik itu yang buat jual lagi atau buat koleksi ya. Kita coba lihat koleksi-koleksi beliau. Nih. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang sudah sold, namun kita tetap update lagi karena ada juga yang baru mungkin ya, Pak ya. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Keluar masuk dong ya. Pokoknya kalau keluar masuk mah Pak Haji yang paling ngerti lah. Bahaya. Paling paham beliau. Aduh mamae. Nih kita akan coba lihat yang di sini dulu. Ini kan ada dekat-dekat sini nih. Kita mulai dari yang di sini tuh. Yang di sini kira-kira untuk estimasi harganya dari berapa nih Pak di sini? Dari 150 ke atas. Oke, okay, dari 150.000 ke atas ya. Harganya dari 150.000 ke atas. Ini kan cubung karang ya? Hah? Karang ya? Karang benar ya? Iya, karang. Cubung karang dari jauh juga udah kelihatan cubung karang. Ini ada yin yang. Ini apa giok apa apa nih? Itu giok. Oh, giok. Tipe C apa? Itu Cina. Oke. Okay. Barang lama ya, lawasan ya. Iya. Ini spiritus apa anggur? Itu anggur Iris. Oh, anggur Iris. Klepnya enak banget nih. Iya, di dalamnya pelangi. Oh, anggur Iris ya. Oke, ringnya perak. Itu kuningan krom apa? Kuningan krom. Kelihatan lawas. Iya, benar. Apa nyambung sama ini ya ringnya ya? Iya. Ini ada motif ya. Huruf S. Ini kelor nih kayaknya nih. Iya, kelor. Harga itu tergantung kualitas karena kebetulan kualitas kami ini banyak pilihan-pilihannya ya. Ini motif juga nih. Ini bacan apa Garut? Itu Garut. Oh, Garut tuh. Beda-beda aja jadinya karakternya. Nah. Oke, ini yang di sebelahnya nih. Yang di sebelahnya ini ada yang semi cutting. Ini Garut juga kayaknya ini. Garut ya. Motif tuh. Wah, ini tapak jalak nih. Motif nih, banyakan motif Garut. Ini ada yang combong. Harga dari 150.000 ke atas ya. Jadi teman-teman udah tahu estimasinya, tinggal tawar aja. Langsung ke palinya nanti ya. Ini perak-perak areke. Ini dulu diminati banget ini. Areke ini jarang ada. Ini motif juga kelawing. Ini anggur semi cutting ada. Fosil, ini fosil. Nah, ini sama nih tapak jalak nih. Tuh. Ini berapa nih? Mana? Itu paling kope. Oke. Okay. Ini masuknya ruby kan ya? Iya, sama kayak ini. Tapak jalak ya. Oke, okay. Ini yang di ujung ada lagi nih. Ini batu apa dia maksudnya? Motif juga tuh kayak karang. Karang juga ya? Iya. Ini lumut. Suliki, lumut suliki ya? Iya. Ah, marjan nih ada nih. Marjan. Marjan kita kasih berapa? Itu 200. 200. Di Garut nih kayaknya nih. Garut. Oh,
ini sama nih Badar Perak. Ini dua-duanya Badar Perak. Ini Kecubung. Ya ini Kecubung ya maksudnya? Kecubung. Maka Madu. Madu. Apakah Madu ya? Iya. Ini Labrador. Iya. Teman-teman bisa screenshot aja ya. Nanti dari video kita minta nomor beliau. Jadi bisa di screenshot untuk pemesanan, bisa melalui saya, bisa juga ke beliau, harga sesuai dengan harga beliau, tenang aja. Harga dari Pali ini ya, jenis apa? Iya, Aceh. Aceh ya? Aceh. Sama Aceh. Aceh semua ya, tiga itu ya. Cendana. Cendana, tapi dia bikin melintang ya kayak. Iya, sutra. Ya, pakai bandan sutra. Virus ada. Ini apa? Obi apa cempaka ya? Obi ya. Neokleus ya. Udah monel lah gearnya ya. Garut juga. Oh, ini apa? Anggur apa? Bukan ya? Solar. Oh, solar. Fosil. Seperti ini sama, ini satu bahan sama ini. Sekarang kita ke kota berikutnya. Nah, ini mah goib nih, batunya goib. Ini bacan kali ya? Iya, bacan. Bacan. Kualitasnya kurang. Tapi warnanya sih menarik warnanya. Iya. Ini ada virus lagi. Ini angka motif ya, angka nih. Ini motif nih, satu bahan ini. Ini berapa nih? Apa namanya? Itu apa? Teratai hitam. Oh. Itu 1000. Ringnya? Itu tembaga krom. Oke, ukuran jumbo ya. Iya. Ini lapis lazuli nih ada. Banyak udah pilihannya di sini mah. Tuh motif, oh ini bacan nih gede nih. Tuh, bacan yang kecil ada yang gede. Ini lumut suliki. Semuanya dari 150.000 ke atas. Ini pusar berapa? Hah? Oke, ringnya alpaka ya. Ini angka motif angka 8 tuh. Yang Garut, ini Garut kan? Iya, Garut. Berapa dia? 1000. Ringnya? Perak. Perak. Iya, peraknya sudah ketahuan itu. Iya, itu gambar burung dalam. Iya, motif ya. Iya. Wow, pandan nih, nanasnya halus banget tuh, klepnya udah main tuh. Ini semua koleksi dari Pali yang. Jadi kalau teman-teman kesini, memang ini tidak kita pajang di depan. Jadi teman-teman bisa request. Ini kita layani untuk yang serius aja ya. Ini apa nih? Itu Mas. Kecubung kopi Kalimantan. Oh ya, di center dia coklat ya teh ya. Ini mani gajah nih. Iya. Ini sama, beda. Oh, Garut. Oh, Garut. Seran kayu itu jelas. Seran kayu, iya betul. Ini kita lihat lagi nih. Oh, banyak pokoknya mah. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan nih update lagi nih. Intinya harga kami itu estimasi dari 150.000 ke atas. Ini ada rubi. Ada dari tuh. Ini Labrador. Blue itu belum merak. Oh, merak. Oke. Okay. Berapa dia? Ini cakep nih. Kita kasih berapa dia? Itu 200. Oke. Okay. Ini apa? Itu krom tadi. Oh, krom tadi. Rapi nih ya. Iya. Ini bahan bagusnya. Pilihannya. Ini ada cubung. Kasih dapat kecilan lalu jual apa sih ya? Banyak yang bagus-bagus nih, ini juga nih. Garut. Oke,
Oke, sahabat Daeng, kalau ini Labrador ringnya sudah monel. Kalau untuk kalungnya titanium ya. Iya. Nih, tuh, oh, cakep tuh depan belakang dia ininya. Cuman depannya ini kita di apa diukir ya jatuhnya? Iya, grafir. Di grafir. Kita kasih berapa nih Pak yang kayak gini? 6. Oke, tuh mantap. Dari jauh itu enak banget tuh nih ya. Langsung WhatsApp aja ya, langsung WhatsApp nanti di nomornya. Barang ready. Oke. Ini kita yang ke ini tadi udah ya. Ini sudah. Ini udah. Berarti yang itu dulu, yang itu ya, kotak nanti terakhir. Nah, maaf tangan kiri, maaf. Cempaka. Oke. Oh, ini ada pasir emas ini warnanya. Aduh, merona nih. Tuh, ini apa ya? Pasir emas juga. Iya. Badar emas. Ya? Oh, badar emasnya nih. Iya. Ini sama kayaknya. Iya, sama. Tuh, kerap kemerlap kemerlap ini lebih ini lagi nih. Ini cempaka ya? Iya, cempaka. Ini cempaka. Kalau di kotak ini estimasi harga dari berapa sampai berapa? Ya, dari ada cepet. Oke, dari punya estimasinya 150 ke atas lah ya. Iya. Ini batu apa? Kayak batu motif. Motif. Tapi jenis apa namanya? Gennya dari kalsedon Garut. Juga. Oh, kalsedon juga. Jenis kalsedon. Tapi motifnya ada tuh. Ini cempaka apa? Cempaka. Ini batu antik tuh. Wah, ini apa kecubungnya siapa? Pelangi. Oh, pelangi. Kecubung. Tapi yang pelanginya ya, berarti Kalimantan dong. Kalimantan. Iya, benar nih. Kalimantan punya. Ya, bungur meti. Muda. Bungur muda nih, iya. Bungur muda. Tapi porselen udah ya? Iya. Tapi. Walaupun dia muda, tapi udah porselen. Kecendana. Iya. Nih, kecubung. Ametis apa bungur nih? Ametis. Ametis ya. Anggur. Oke, satu lagi tuh. Nah, kita liatin pokoknya semuanya dah, biar teman-teman puas. Nah, ini sama nih, ini ametis semua ya. Iya. Ah, ini ada yang rim perak kayaknya nih. Perak sama suasa. Oke, ada yang suasa, ada yang perak tuh. Kombinasi. Nih, kombinasi tuh. Ini safir. Iya. Burma. Oke, burma, perak juga ya. Perak. Ini kita kasih berapa nih? Itu 2,5. 2,5 2,5 ya. Iya. Ah, 2,5 ada yang kecilnya juga tuh. Ini safir juga nih yang white-nya nih. Iya. White safir kelihatan dari kualitasnya tuh white safir. Berapa white safir? Itu paling 300. Oke, 300. Black. Kalo, black safirnya. Oke. Oh, ini serat kura apa ini? Itu cempago. Oh, cempago, anggur ya. Soalnya jelas banget serat kuranya. Iya. Kalau ini dare? Dare. Pucuk pisang. Iya. Nah, kita kasih kembang berapa jati. Nih? Iya, kembang jati. Kita kasih berapa nih? Itu 700 dan udah ring perak ya, tinggal make porselen. Porselen ini dari jauh juga udah kelihatan, kembang jatinya juga kelihatan banget itu. Oke, nah kalau yang di kotak ini kan ada dua kotak nih, yang pertama dulu yang kecil-kecil nih. Nah, di sini dari berapa sampai berapa nih? Itu dari 300 ke atas. Oh, 300 ke atas. Jenisnya apa dia? Itu ini yellow sapphire. Yellow sapphire. Oke, yang bentukan opal jarang nih. Banyakan kan blue sapphire opal anu cutting ya. Oh, ini giok burma. Nih, ada dua nih giok burma nih itu. Ringnya alpaka. Wih, apa ini? Spiritus apa anggur? Iya, spiritus. Spiritus munjung begini udah kayak nukleus nih. Batu raja. Batu raja punya. Ini sama nih sapir juga nih. Iya. Yellownya, yellow sapir. Moonstone. Nah, moonstone. Ini berapa nih? Hah? 400 monstone ya. Jadi kayak biduri bulan gitu ya. Nah, ini ada lagi tuh yang gede-gede no. Tuh, wadaw, jumbo nih. Waduh, nih di sini. Nilam ini apa, Pak? Nilam. Nilam. Dia ada ini esternya. Tuh. Garnet. Star. Oh, Garnet Star. Berapa ini gede ini? 800 jumbo ya, monel ya. Monel. Garnet Star. Babon. Babon. Ini juga ada virus. Persi apa nih maksudnya? Itu bukan. Itu
Empirus? Garut. Oh, Garut. Pancawarna Lumut Garut. Oh, Pancawarna Lumut Garut ya, ringnya Monel ya. Teflon. Woi, ya. Kita kasih berapa nih? 1000. Oh. Iya, Monelnya juga ketahuan ya. Natural ya, itu natural. Ini juga ada Garut juga kayaknya nih. Garut. Monel juga, kita kasih berapa nih Pak? Sama 1000. Sama 1000. Tuh jangan sedih, harganya masih worth it banget nih. Ini virus? Yang virus hitam ini. Tuh ini yang berapa? Itu 8. 800. Monel juga ya? Monel. Antik-antik loh ini. Itu ubay. Ubaynya. Kita kasih berapa ubay nih? Sama 8. Sama ya. Tebel banget ringnya, mantep nih dipakainya. Nah ini sisik naga. Apa jala sutra ini? Masuk jala. Jala ya, jala sutra ya. Monel juga. Siap. Wah ini yang ada yang gede-gede nih, apa ini yang tempatnya maksa di dalam nih? Kecubung es ya Pak? Iya kecubung es. Udah ring monel. Kita kasih berapa nih Pak? 1000. 1000. Tabon. Kabon natural tuh. Oke. Kita ada pandan segala. Nah, dari semua koleksi kita ini di sini kan kita udah perlihatin nih, Pak. Kalau teman-teman mau ke sini, kontak yang bisa dihubungin berapa nih nomornya? 08. Ini langsung. Oh, iya, mantap. Iya, kalau gini lebih bagus, Pak, karena mereka screenshot. Iya. Kalau disebut kadang itu enggak jelas kadang suaranya. Nah, teman-teman langsung screenshot aja nih. 0812 8090 5115 ya? Iya. Nah, tuh. Screenshot aja tuh. Ko Ali atau Pak Ali 0812 8090 5115 atau 5115. Bisa by phone atau via WhatsApp? Bisa semuanya. Bisa semuanya. Nah, kalau teman-teman misalkan mau langsung ke beliau boleh, atau ke saya juga monggo. Saya akan bantu harga sesuai harga beliau. Ini kita sampai malam ini. Kalau ada duit pasti kontaknya nyala terus. Oh, kalau ada duit kontaknya nyala terus. Itu handphone dari Pak Haji. Hai mama. Ya. Ada bisa hai Pak Haji. Oke. Kita buka dari jam berapa nih Pak? Dari jam 12 sampai jam 8 malam. Oke, dari jam 12 sampai jam 8 malam. Intinya skema kita kalau penjualan itu dana ditransfer barang kita kirim ya. Iya. Oke, tenang aja pokoknya insya Allah amanah. Oke siap, Pak Ali makasih banyak sudah dikasih ini nge-review. Mudah-mudahan setelah kita review makin rame dan makin berkah usahanya. Makasih banyak juga nih untuk makan sorenya nih. Udah makan nasi uduk kita sama Pak Haji juga. Itu ada teman juga Pak. Aduh, kita jadi enak ini kita ya. Ada rezeki ya, aduh. Mudah-mudahan setelah kita review makin rame lah ya. Makin lancar penjualannya. Sehat selalu ya Pak Ali, Pak Haji. Siap. Ya semuanya ya. Ya mantap. Oke sahabat Daeng, itu tadi hasil review dan vlog saya di salah satu lapak yang ada di Karawaci, tepatnya di Perum Cemara 3 depan dari Alfa ya. Nah kebetulan kita bukanya dari jam 12 sampai jam 8 malam. Bagi teman-teman yang pernah boleh silakan merapat di sini, karena di sini pilihannya banyak. Dan yang saya senang di sini itu suasana kebersamaannya. Ini kalau ngumpul ini nggak muat tempatnya nih, kalau lagi ngumpul semua nih, teman-teman nih. Iya rame ya. Ini bulan tua pada jaga kandang. Kalau bulan muda pada di sini ngopi gratis. Oke, sampai ketemu lagi. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Ya. Tuh kopinya tuh, kalau nggak percaya tuh kopi gratis tuh.